Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi ke Rebuild Arsenal FIFA 22. Dan kembali kita mainkan di Liga Champions. Kali ini Arsenal akan bertemu dengan Borussia Dortmund di babak 16 besar. Dan kita akan mainkan leg pertamanya, di mana ada beberapa pertandingan yang sudah berjalan. Porto dikalahkan PSG 0-1. Roma dikalahkan Atletico Madrid 1-2. Wakil Inggris lainnya Chelsea bertemu dengan Wolfsburg, sama-sama wakil Jerman. Lalu kita lihat di sini ada Sevilla bertemu dengan wakil dari Italia Serie A, Piemonte Calcio atau Juve. Liverpool ketemu dengan Inter. Ini sesuai real ya, Liverpool ketemu dengan Inter. Tapi apakah akan ikut real juga Liverpool yang lolos mengalahkan Inter? Lalu Bayern Munchen ketemu dengan Villarreal. City ketemu dengan Real Madrid. Siapakah yang akan lolos dari City atau Madrid? Langsung aja kita mainkan leg pertama dulu. Borussia Dortmund menghadapi Arsenal. Let's go to the game. Bertandang dulu kita ke markas dari tim Jerman ini. Borussia Dortmund BVB. Semoga kita bisa menaklukkan Dortmund dan melaju ke babak berikutnya. Dan kalau bisa masuk babak berikutnya, pertandingan akan semakin berat teman-teman. Akan semakin berat. Borussia Dortmund, mereka ada Erling Braut Haaland diturunkan di depan bersama dengan Correa dan ada Guendouzi ex Arsenal. Asik juga backsoundnya. Semoga backsoundnya ini tidak copyright ya teman-teman. Robert Lewandowski. Bismillahirrahmanirrahim. And let's go to kick off. Lautaro Martinez, tengah pendukung dari Borussia Dortmund. Lewandowski lolos langsung. Coba shoot Lewandowski langsung gol di menit kedua. Tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti. Arsenal unggul cepat. Kita lihat di sini berhasil mengecoh satu orang pemain, Robert Lewandowski, dan bam. Aksi Robert Lewandowski lolos dari satu pemain dan ruang terbuka di pojok. Ya, itu sangat pojok, sangat pojok. Robert Lewandowski. Yuri Correa. Erling Braut Haaland. Momentum ini harus kita manfaatkan. Cuadrado didatangkan ternyata dari Piemonte Calcio, dari Juve. Yuri Guendouzi. Marek Laporte. Skinyar. Alvin Phillips. Hanging up debut, Mesut Ozil akan pensiun di tim kita.
dan posisinya sudah tergantikan juga sebenarnya Ozil ya. Kalah saing dengan yang lebih muda. Korea itu offside, Pak. Sudah offside duluan Korea. Kita lihat posisi ya. Korea sudah posisinya offside. Skinner, Alexander Arnold, Calvin Phillips. Dipotong oleh Julian Brand. Axel Witsel. Pemain dari Belgia, Korea. Haaland. Erling Braut Haaland. Theo Hernandez. Dikasih kembali oleh Borussia Dortmund. Julian Brand. Kembali lagi Dortmund. Tepak pojok. Julian Brand. Lewandowski sampai harus mundur bertahan. Denayer blok dulu. Kevin De Bruyne. Hey, De Bruyne malah memberikan umpan. Berjibaku Mike Nyang. Ya, menang duel. De Bruyne kembali lagi. Kosong. Yes. Lautaro kali ini berhasil diblok oleh Burki. Kiper dari Dortmund. Kita benar-benar harus sabar main di sini menghadapi Dortmund. Calvin Phillips, De Bruyne crossing. Haaland menangan duel. Mateo Guendouzi. Erling Braut Haaland. Denayer. Langsung ke tengah Denayer. Calvin Phillips dan lagi-lagi Mike Nyang. Julian Brand nampak kesal, tendangannya diblok oleh Mike Nyang. Buang Saka. Counter attack lagi yuk. Yes, Lautaro. Vini. Iya, yeah, good. Lewandowski. Kevin De Bruyne. Lautaro Martinez terlambat tadi. Coba Alexander Arnold crossing. Bismillah. Semoga bisa gol. De Bruyne. De Haaland. Tangkap oleh Burki. Tidak berhasil direbut oleh Lewandowski. Denayer. Martinez. Axel Witsel. Amankan dulu Alexander Arnold. Kevin De Bruyne. Lo taruh sayap. Come on. Bukaya Saka. Saka. Alhamdulillah tertimu mereka. Brace Robert Lewandowski. Brace. Kita lihat Robert Lewandowski. Iya, ruang kosong lagi. Tidak banyak berkutik sang kiper. Haaland. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go to kick off second half. Oh, kita punya Daniel Malen ya. Pemain yang kita datangkan dari Dortmund, Donyal Malen. Nanti mungkin bisa saya turunkan, Donyal Malen. Ini Junior. Hernandez. Kevin De Bruyne. Balik ke Vini Junior, Kevin De Bruyne. Tahan dulu.
Lewandowski kali ini gagal. Yuri counter attack, masih ada Skinyar. Alexander Arnold, Calvin Phillips, Lewandowski. Offside Kevin De Bruyne. Martinez, Axel Witsel, Alan. Sayap kembali ke Cuadrado. Oh, lolos Yuri. Ah, kali ini Talan. Oke. Well done Dortmund membalas. Sudah sangat bagus sebenarnya Mike yang blocking tendangan. Tapi apa boleh buat, tendangan kedua. Ayo Arsenal, balas. Paling tidak kita dapat poin di sini, dapat unggul agregat. Calvin Phillips sekarang di leg kedua kita main di kandang Emirates. Asar sekali Anda kuning Witsel. Bukayo Saka. Vini Junior. Alexander Arnold. Arnold crossing. Oke. Theo Hernandez. Lewa, saya tarik dulu. Dan Saka juga saya tarik. Gnabry masuk. Daniel Malen juga masuk. Jude Bellingham menggantikan Witsel yang tadi sudah kartu kuning. Alexander Arnold. De Bruyne, coba shooting De Bruyne. 3-1 agregat Kevin De Bruyne. Kita lihat tendangan spekulasi sebenarnya dari Kevin De Bruyne. Lagi-lagi pojok. Yuri, Korea. Satu gol dari 3 pertandingan. Laporte. Skinyar. Emerick Laporte. Hernandez, Calvin Phillips. Kosong kah? Gak dijaga. Iya. Masih Arsenal. Jude Bellingham. Erling Braut Haaland. Korea. Tutup. Gagal ditutup tapi berhasil diblok oleh Maenyang. Calvin Phillips. Bermain sangat bagus Maenyang. Gagal diarahkan ke Daniel Malen. Benonzi. Erling Braut Haaland. Korea. Kembali Haaland. Serge Gnabry. Lari aja. Sprint. Kosong. Yes. Yes, kosong. Iya. Satu empat. Skema yang sangat baik sekali. 1-4. Arsenal membantai. Dekat main. Cantik sekali. 1-2. Luar biasa Daniel Malen. De Bruyne kita tarik dulu. Digantikan Odegaard. Menit 81. Di kandang lawan kita menang 1-4. Alhamdulillah ini. Tadi kayaknya ada ex-Arsenal lagi dimainkan di sini. Guendouzi ditarik. Gnabry. Daniel Malen. Gnabry. Odegaard hampir. Odegaard lagi. Odegaard. Hampir saja.
Aubameyang, ex Arsenal Korea. Ya, tahan, marking. Oh, Mike Nyang, berapa poin ya Mike Nyang ini? Save-nya luar biasa Mike Nyang. Luar biasa Mike Nyang dah. Reflek luar biasa. Cuadrado, jilat Pique. Banyak bintang di sini, jilat Pique. Kenapa mereka masukkan back? Mereka sebenarnya butuh menyerang, tapi back yang dimasukkan. Kita buang waktu aja, sudah unggul 1-4 itu cukup teman-teman. Untuk bekal di leg kedua, kita main di Emirates Stadium. Well done Arsenal. Kita lihat poin dari goalkeeper, penasaran saya. 8,3, nggak heran sih memang. 8,3 poin dari mainnya, karena penampilannya bagus banget teman-teman. Di pertandingan lainnya, Chelsea menang tipis 2-1. Lalu kita lihat yang lain. Bagian lain ternyata belum bertanding teman-teman. Dan ini sebuah keuntungan sebenarnya. Agak tidak menyangka saya menang 4-1 cukup telak menghadapi Borussia Dortmund. Bekal bagus untuk di leg kedua, kita akan main di Emirates Stadium, markas dari Arsenal. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video kali ini dan sudah support terus channel ini. Insya Allah ketemu lagi dengan video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.